Jalan-jalan di pinggir impang, tidak sengaja ketemu Lesti. Hati siapa tak bimbang melihat koi pada mati. Penyebab kematian ikan koi di kolam. Yang pertama, akibat mati lampu lama, tidak menggunakan arator AC DC. Yang kedua, ikan bertelur di kolam, namun kolam tidak dikuras. Yang ketiga, kolam tidak pernah di backwash, sehingga kotoran tidak terbuang. Yang keempat, ikan baru tidak pernah dikarantina, sehingga jika ikan membawa penyakit, menyebar ke ikan lama di kolam. Yang kelima, terlalu banyak kasih pakan ikan, sehingga filter tidak mampu mengurai kotoran ikan.